Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Konsep jarak. Jarak merupakan salah satu dari 10 konsep esensial geografi. Nah, apakah konsep jarak itu? Konsep jarak merupakan selisih panjang lintasan antara dua tempat di permukaan bumi. Dalam ilmu geografi akan terdapat dua istilah tentang jarak, yaitu jarak lurus atau displacement dan jarak tempuh atau distance. Sedangkan berdasarkan konsepnya, jarak terbagi dalam dua konsep, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Kita mulai dari istilah jarak dalam geografi. Displacement dan distance, atau jarak lurus dan jarak tempuh. Displacement merupakan jarak lurus antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sebagai contoh adalah jarak lurus antara Makassar dengan Kendari. Jarak lurus merupakan jarak yang terdekat antar objek. Tetapi jarak lurus ini akan sulit kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari atau jarang kita temui secara langsung di dunia nyata, kecuali untuk wilayah yang berdekatan. Sementara yang akan sering kita temui adalah distance atau jarak tempuh. Sebagai contoh di sini adalah Makassar ke Kendari itu untuk bisa menjangkau lokasi di kedua tempat ini harus memutar karena Pulau Sulawesi pada bagian bawahnya ini ada teluk yang memisahkan kedua kota ini. Nah, distance ini jalannya akan cenderung berbelok karena dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Dan ini merupakan jarak yang akan selalu kita temui di lapangan. Oke, sekarang kita berlanjut ke konsep dari jarak absolut. Jarak absolut adalah selisih panjang antara satu tempat dengan tempat yang lain yang diukur dengan satuan ukuran panjang yang baku yang sesuai dengan standar ISO, yaitu ukuran kilometer, meter, sentimeter, yard, mile, inci, dan ukuran-ukuran yang sudah terstandarisasi dalam ISO. Untuk Indonesia dan banyak negara di dunia, rata-rata ukuran panjang yang digunakan adalah ukuran kilometer untuk jauh. Misalnya Pontianak ke Samarinda ini jauhnya sekitar 1.719 km. Ada beberapa negara yang menggunakan ukuran mil atau yard atau menggunakan ukuran inci juga untuk ukuran kecilnya. Misalnya adalah USA, Inggris, dan Kanada. Sebagai contoh, dari San Francisco menuju Dallas itu jaraknya ada 1.817 mil. Oke, itu adalah jarak absolut. Jadi pada intinya jarak absolut adalah jarak dengan menggunakan ukuran yang baku sesuai standar ISO. Kemudian kita beralih ke jarak relatif. Jarak relatif adalah selisih panjang antara satu tempat dengan tempat yang lain menggunakan satuan yang bersifat relatif, yang akan tidak akan sama pada semua orang dalam mempersepsikannya. Misalnya adalah satuan waktu, hari, jam, menit, atau detik. Sebagai contoh, Pontianak ke Samarinda ini ditempuh dalam waktu 33 jam. Tentu saja ini relatif, akan banyak faktor yang berpengaruh. Bisa jadi lebih cepat atau bahkan lebih lama dari perkiraan di sini. Atau satuan yang bersifat relatif lainnya misalnya adalah satuan panjang yang tidak menggunakan atau tidak sesuai dengan standar ISO, misalnya ukuran jengkal tangan,
ukuran langkah, ukuran depa, tombak, jangkauan panah, dan sebagainya. Itu sifatnya tidak bersifat relatif. Beberapa hal yang mempengaruhi kenapa satuan waktu dalam konsep jarak bersifat relatif itu karena dipengaruhi oleh yang pertama adalah kepadatan arus transportasi. Saat arus transportasi ini lengang, sedikit ada kendaraan, padat sampai macet, tentu saja waktunya akan tidak akan sama. Sudah pasti jalan seperti ini, maka pengendara akan lebih bisa cepat. Tapi kalau macet, bisa jadi waktu tempuhnya akan lebih lama. Kondisi jalan bagus, sedang sampai rusak. Jalan halus, bergelombang, jalan tidak rata, sampai jalan berlubang, pasti akan berpengaruh pada waktu tempuh. Jalan yang lurus seperti, halus seperti ini, waktu tempuh pasti akan lebih cepat dibanding dengan jalan yang berlubang-lubang seperti ini. Karena pengemudi pasti akan selalu menghindari jalan-jalan berlubang, sehingga itu akan berpengaruh pada kecepatan kendaraan. Kemudian, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang datar, maka jalan akan cenderung datar dan lurus. Tapi pada saat bentuk muka bumi mulai bergelombang, jalan mungkin lurus, tetapi sudah naik turun. Ini pasti akan berpengaruh pada kekuatan kendaraan dalam pengemudiannya. Begitu pula dengan perbukitan yang mulai berbelok dan bahkan pegunungan yang sangat berkelok-kelok. Yang seharusnya tinggal tarik ini, tapi karena jalannya naik, ini harus berbelok-belok sehingga waktunya menjadi lebih lama. Faktor yang keempat adalah kondisi cuaca. Saat cuaca cerah, gerimis, hujan deras, bahkan hujan sampai menyebabkan banjir, tentu saja waktu tempuh yang dibutuhkan akan berbeda. Selain satuan waktu, satuan panjang yang tidak baku dalam konsep Jawa, jarak juga bersifat relatif. Karena bukan kesepakatan secara internasional, dan itu akan menghasilkan persepsi yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sebagai contoh, ukuran bagian tubuh tidak sama pada setiap orang. Berapa jengkal panjang meja ini? Jika yang menghitung adalah orang Asia dengan orang Eropa, pasti akan berbeda hasil perhitungannya. Begitu pula dengan rentangan tangan. Begitu juga dengan langkah kaki. Misalnya sebuah peta harta karun zaman dahulu dibuat oleh orang Asia yang tinggi rata-ratanya 170 cm. Sementara orang yang menemukan harta karun, orang Eropa yang tingginya 190 cm, tentu saja langkah kakinya akan berbeda panjangnya. Bisa jadi harta karun itu tidak akan ditemukan, seperti itu. Kemudian menggunakan tali, ini juga ukuran yang tidak baku. Bisa jadi satu tempat lain menggunakan tali yang panjang, ada yang pendek. Jadi itu perbedaan antara jarak absolut dengan relatif adalah pada satuan ukuran yang digunakan. Baik, itu adalah bahasan tentang konsep jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.